Anak orang kaya dan si bokeh emang selalu beda ya. Tampangnya ngenes gitu. Pasti ngebantu kok. Nih, ambil. Heh, apa-apaan? Makan siangku, hancur. Cari tahu yuk perbedaan antara si bokeh dan si kaya. Siap-siap ke sekolah ah, buku dan make up udah, HP jadulnya juga. Masuk. Iris. Bisa-bisanya dia bilang gitu. Waduh. Ah, harus ku ambil lagi. Kayaknya kebentur keras. Nyala dong. Ambil yang baru aja lah. Mewah dan kinclong. Lanjut. Aku lupa dia bilang apa lagi. Kukuku bakal cantik nih. Mending ku angkat deh. Ambil HP-nya pelan-pelan aja. Kayak gini, dapet. Aduh. Kayaknya pecah deh. Tapi enggak kali ya. Kelihatannya sih oke aja. Ambil dan langsung cek aja sih. Kalau pecah gimana? Enggak apa-apa. Ambil aja terus cek. Ya, hancur lebur gini. Buru, nyala dong. Oke, serius nih. Masker, sarung tangan, jas lab. Siap beraksi. Pinset. Benerin dulu ah. Termometer. Suhunya pas. Peniup udara. Di sini, sedikit di sini. Perlu konsen nih. Perban ponsel alias selotip. Pasien harus tetap terjaga. Operasinya beres. Cobain ah. Sip. Berhasil. Aku kan pro. Majalahnya keren. Wah, apa nih? Bagus banget. Jadi pengen. Yang biasa buang aja. Kumpulin di sini. Kan udah ada 5. Emang masih kurang ya? Iya, jelas dong. Ma, aku mau yang ini. Apaan sih? Oke, nih uangnya. Masih kurang. Kamu tuh ya, selalu aja gitu. Kurang, Ma. Nih, ambil semua. Makasih. Kayaknya pada heboh membahas video ini. Oh, aku juga ngalamin. Lah, kok? Gak ada bunyinya? Earbud, nyala, please. Payah banget. Perlu dilem biru deh. Mahal bener. Pasti barangnya bagus sih. Emang aku punya duit segitu? Masih kurang lah. Ma? Ma? Kenapa sayang? Pengen beli ini, boleh ya? Murah kok, bener kan? Apa sih yang gak buatmu? Perlu mama timpuk sendal ya? Kabur! Emang mama punya pohon duit? Yeay, ulang tahunku! Buka yang mana dulu nih? Yang ini deh. Gak cocok sama gayaku. Lanjut, isinya apa sih?
ini sih model jadul. Yang kecil ini pasti bagus. Buka pitanya. Kunci mobil. Gayaku banget. Bukanya ntar lagi aja deh. Harus banget ku bawa semua ini. Hidupku gini amat. Hari ultahku. Oh wow, buat aku. Isinya apa ya? Sabun batang. Wanginya. Kado satunya. Pulpen baru. Kebetulan. Kok tahu sih? Mantul deh. Happy Meal. Favoritku. Lucu banget mainannya. Suka deh. Emang ultah terbaikku. Pengen cepet-cepet sore deh. Kenapa ruwet gini sih? Susah diurai lagi. Wah, itu Annie. Dengerin musik ah. Pasang dulu. Pamer AirPod-nya gitu amat. Wih, lagunya juara. Kerasin dulu. Pakai headphone. Lagunya emang keren. Oke, gini juga bagus. Parah, sumpah. Udah ketebak nih, ceritanya bakal sedih. Untung ada snack. Yah, habis. Ada apa lagi ya? Bentar. Beli apel. Males banget, ah. Oh, Annie kan mau main. Annie, bisa beliin. Lanjut ngemil. Perlu banyak marshmallow deh biar gak nyesek. Bukunya pasti bakal bikin sedih. Pengen mewek. Nih, apel yang kamu minta. Kamu baik deh. Jelas dong. Annie. Yang paling bagus loh. Maksudku bukan apel ini. Emang apel apaan? Mana banyak banget lagi? Ini apel yang asli. Lah, ini kan apel asli. Ya kan? Kok jadi gini? Hai sayang, ibu bawa apel nih. Oh, apel yang itu. Yeay, makan bareng BBF. Sandwichnya pasti endes. Pasang taplaknya dulu. Sip. Kelihatannya cantik. Masih seger nih. Pastinya perlu gelas. Bunyi sendoknya suka deh. Oh iya, serbetnya juga. Nah, udah siap. Rotimu kecil amat. Tadah. Siap santap. Kasian, mau joinan rotiku. Enggak kok, makasih. Ya udah deh. Kamu pernah terjebak di situasi si kaya versus si miskin begini? Ceritain di komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel YouTube 123 Go School untuk nonton video seru lainnya.